Okay guys, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi kita di Sungit Tabak Channel. Sekarang saya berada di bawah pohon durian. Pukul 8:30 pagi. Tunggu durian jatuh lah. Karena pagi ini, siang ini ada jatuh. Tadi awal kita datang sini, anda jumpa berapa biji ini. Belum apa-apa bagus lagi, masih jatuh buah yang tidak bagus lah. Sudah betul-betul dia jatuh memang buah bagus. Orang kata kalau baru jatuh dia buang kubu, buang kubu lah, buang buah-buah yang tidak elok, ada lubang. Cuaca pagi ini agak sejuk, masih pagi. Kedengaran bunyi burung-burung sekitar. Ya, macam jenis bunyi burung. Ada satu. Satu oli tu besar. Bagus, nampak bagus ni. Pohon ni tidak banyak, tinggal berapa biji lagi tu atas kot. Satu, dua, tiga biji lah. Cuma tiga biji lagi bawah atas ni. Ini dia guys, kita jumpa dah. Baru saja jatuh. Satu minit lepas. Oh, dia punya tangkai ni masih baru lagi. Ni guys, cun jatuh ke pohon ni. Kuning dah masak ni.
dia buah yang kita dapat tadi masih belum elok lagi nih. Buah masih kecil yang jatuh dulu ini buang buah yang tidak bagus dan lubang-lubang ini mungkin agak bagus lah size buah ini tidak besar sedang-sedang kecil-kecil so, kulitnya buah kita buka yang sebelah pakai makan tupai yang buru-buru kita ambil yang sebelah yang bagus lah boleh buat tempoyak tak semestinya semua tidak bagus ada sebaris dua baris yang bagus lah ambil ya boleh buat tempoyak pun simpan dalam tupperware kontainer boleh simpan di sejuk freezer di pondok pondok kayu api kita bakar buat unggun api menghalau nyamuk kita buat unggun api ada asap jadi orang tahulah kita ada di dusun so orang tidak akan sebarang masuk di dusun orang masing-masing ada kebun sendiri. Masak air boleh masak nasi sini pakai kayu api sekitar ni ada lebih kurang 20 pohon durian lah tapi tidak semua berbuah yang berbuah tu mungkin dalam 4-5 batang saja tu pun buah tidak banyak. Yang lain tu masih yang kecil, belum berbuah lagi. Ada pokok yang tidak langsung tidak keluar buah. Musim buah tahun ini memang agak mengecewakan. Ada certain tempat saja ada buah. Certain tempat area tidak ada buah langsung. So, kita bersyukur ke sini ada 4-5 pohon yang berbuah. Orang tu baru mulai mengangkut air. Ni air pipe gunung lah. Air graviti kita kumpul kat bawah sana. Tadi ada batang pipe yang keluar air. Untuk memasak air. Kita ni ada anak sungai tapi jauh. Kita dah bawa dapur gas mini dapur gas ni senang untuk memasak masak buat kopi kalau masak air kat sana pun boleh juga masak nasi sana boleh juga ni kita buat asap lah unggun. Kalau malam hari boleh buat unggun api untuk memanaskan badan. Kalau sejuk macam ni lah suasana berada di dusun buah durian. Tunggu sehari-hari kalau ada duriannya jatuh itu kita buat pondok tempat untuk berteduh untuk baring untuk minum makan masak ada pondok pondok yang simple yang ni sambil itu minum kopi
guys nih senang dibawa lah. Ringan juga. Jadi sesuai yang kita bawa ni. Kalau kayu api basah, saya mau hidupkan api. Oh ni pentingnya bawa mini dapur gas ni. Buah durian tidak lebat sangat. Kat ujung mana, ujung lahan tu, ada buah ni. Ada bertumpuk-tumpuk. Harap cuaca hari ni panas. Kalau dia panas terik, di malam ni dia ada jatuh, dia punya tangkai akan kering lah, so dia jatuh masak.